meraut bambu untuk layangan. Pakai kain alas biar lembut rautannya. Ini bambu yang sudah diraut. Ini menggunakan bambu petung biar kecil tapi kuat. Inilah struktur bantang layangan yang akan dibuat menjadi layangan garuda seperti ini. Ini bantang ekor untuk kepala. Ini struktur badannya. Ikat-ikatannya seperti ini. Bantang sayap, struktur sayap. Ini proses penukuban menggunakan kain peles atau kain satin. Proses penjaritan menggunakan tali sul. Ya, dimasukkan ke sana seperti ngesul sepatu. Ditarik. Proses pengeliman sisi-sisi kain agar kencang dinaikin. Proses pengisian lem di bambu biar bisa ditempel dengan kain. Perjalanan ke hutan-hutan. Perjalanan ke tempat percobaan menaikkan layangan.